من الشيطان الرجيم. بسم Sallu ala Muhammad. Sampai
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ما شاء الله صلى على محمد ومحياي ومماتي لله رب العالمين ما شاء الله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ما شاء الله لا شريك له
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مَا
Sallu ala Muhammad. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من Thank you.
ورحمة للمؤمنين وما يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وأصحابه الأخيار. demikian yang saya sampaikan, kurang dalamnya saya mohon maaf karena suara baru mulai sembuh, jadi mohon dimaafkan belum bisa menampilkan yang terbaik. Dan lagian juga waktunya udah mulai malam ya. Tapi dengan harapan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat jemaah, khususnya para santri. Terutama kita doakan kepada Pak Kiai kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur panjang, diberkahi rizki yang berkah ya. Mudah-mudahan berkahi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak beliau mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan khususnya para santri, mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar. Amin. Dan terus belajar ya. Saya asli dari Papua. Ini mungkin sedikit cerita ya. Jadi kita santai aja ya. Santai. Saya cerita tentang pengalaman saya, terutama yang saya ingin kenal kepada para santri semuanya. Nama saya Abdullah Sengkang Guriu ya. Nama ini satu-satunya mungkin yang ada di Pulau Jawa, karena tidak ada nama lagi selain nama saya ya. Karena nama termasuk asing, memang orangnya juga asing, datang dari Papua. Tujuan ke sini kita menjalin hubungan silaturahim. Mudah-mudahan dengan hubungan silaturahim kita ini menjadi panjang umur kita. Amin. Menjadi berkah rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sedikit saya ingin bercerita. Jadi saya dari Papua terus merantau ke Jakarta. Kuliah di PTIK Jakarta. Itu umur saya di usia 20 tahun ya. 20 tahun baru belajar Qori gitu. Baru belajar Qori. Jadi kalau dihitung dari masa belajar itu mungkin baru sekitar 11 tahun gitu ya. Tapi kenapa saya bisa seperti ini? Ya, ini khusus untuk santri ya, biar supaya semangat. Terutama itu yang kita tanamkan adalah keyakinan atau keinginan ya. Keinginan yang kuat, usaha yang keras ya. Insyaallah pasti kalian bisa ya. Amin. Insyaallah, insyaallah. Jadi segala sesuatu itu harus dilalui dengan usaha yang kuat ya. Keinginan ingin bisa itu harus kuat ya. Insyaallah kalau sudah seperti itu tinggal kita berusaha ya, tinggal kita berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Saya bisa seperti ini karena memang berusahanya itu bukan main-main ya. Jadi harus disiplin waktu, harus disiplin belajarnya. Kebetulan di pondok apa sini? Nurul Hidayah. Pondok? Nurul Hidayah. Pondok Pondok Pesantren Nurul Hidayah ada
Kang Hasan sebagai kori di sini. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin untuk bisa mewujudkan keinginan yang kalian cita-citakan, ya. Karena tidak ada yang tidak bisa kecuali kita bermalas-malasan, ya. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin, insya Allah apa yang kita usahakan pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terutama yang kita harus jaga adalah jangan kita mengkonsumsi makanan yang berminyak, ya, karena makanan yang berminyak itu sangat rentan untuk mempengaruhi suara kita, ya, terutama santri yang khususnya di apa seni tilawah. Jadi harus benar-benar dijaga. Nanti kalau sudah dijaga semuanya, insya Allah pasti suara itu akan terbentuk dan kita juga bebas mengkonsumsi apa saja. Yang penting yang dikonsumsi itu barang-barang yang halal, ya. Jangan mengkonsumsi narkoba maupun segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap apa yang kita wujudkan di kemudian hari. Jadi harus benar-benar bersih, terutama yang kita tanamkan juga adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini mudah-mudahan bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi itulah yang selama ini saya lakukan, terutama selain kita berusaha untuk latihan, di samping itu pun kita harus menjaga hubungan baik kita kepada sama guru, kemudian sama keluarga kita, baik masyarakat maupun baik masyarakat maupun lingkungan yang luas, ya. Nah, selain itu juga kita harus menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berharap mudah-mudahan selain mungkin kehadiran saya di sini berbagi kepada adik-adik sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Terutama saya pesan supaya harus bersungguh-sungguh dalam belajar, ya. Karena dengan sungguh-sungguhnya kita itu, insya Allah apa yang kita usahakan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah akan terwujud. Bukan sekarang tetapi nanti, tergantung dari usaha kita, ya. Sebenarnya saya mau cerita banyak tapi mungkin waktu, ya. Jadi mungkin cukup saya sekian di sini. Kurang dalamnya saya mohon maaf sekali lagi, belum bisa menampilkan yang maksimal. Mungkin dari tadi panitia sudah jenuh, ya, menunggu saya. Aduh, saya mohon maaf banget, ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan saya. Mudah-mudahan dimaafkan. Insyaallah. Kita saling doa, ya, kita saling berdoa mudah-mudahan apa yang kita inginkan pada malam hari ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang dalamnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila kulli khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.